Atom, gimana ini? Mio sama Yuta belum menjemput kita. Iya benar, Atom. Kita harus menunggu di sini. Mungkin sebentar lagi mereka datang. Wah, lihat Atom, ini mungkin mobilnya Mio sama Yuta. Iya benar Atom, kalau begitu ayo masuk saja. Mungkin bos Yuta ada di dalam sini. Tapi kenapa mereka belum keluar ya? Apa kita langsung masuk ke dalam saja? Iya benar Atom, mungkin ini adalah mobil suruhannya bos Yuta untuk menjemput kita. Wah, mobilnya bagus sekali. Bersih, putih, dan tidak ada kotoran sama sekali ya Atom. Iya benar Atom, kalau begitu ayo kita masuk ke dalam mobil ini saja. Kita langsung menuju ke rumahnya kakak Yuta. Wah, aduh, gimana nih Atom? Mobilnya tidak ada supirnya dan mobilnya jalan sendiri. Iya benar. Aduh, sepertinya kita diculik nih Atom. Iya benar Atom, kita diculik. Tolong, 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 kamu diculik mobil van. Aduh, ini gara-gara kamu Atom. Aku juga tidak tahu Atom, tiba-tiba mobil ini jalan sendiri. Jangan-jangan ini mobil van berhantu balik kampung. Aduh, iya serem. Mungkin bisa jadi itu adalah mobil berhantu. Aduh, tolong, tolong. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita main game Sakura. Oke, jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman. Kakak Yuta, kenapa Atom-Atom belum datang? Aku juga tidak tahu Mio. Mungkin mereka masih main-main. Tapi aku khawatir nih Mio. Kenapa jam segini mereka masih belum datang ya Mio? Iya kakak Yuta, sepertinya kita harus menyusul Atom-Atom ke sekolahnya. Wah, benar juga Mio. Kalau begitu ayo kita ke sana. Ayo Mio, cepetan Mio. Aku khawatir Atom-Atom nanti ada yang menculik. Ah, tenang aja kakak Yuta. Kakak Yuta, tapi sebelum ke sekolah Atom-Atom, kita mampir ke Yomat yuk. Aku mau beli minuman haus. Wah kamu Mio, masih sempet-sempetnya kamu mau beli minuman ya Mio. Iya kakak Yuta, aku soalnya pengen Coca-Cola yang manis rasa jeruk. Wah Mio, itu kan minuman kurang sehat Mio. Tidak apa-apa kakak Yuta, sekali-kali lah. Iya, ayo aku anterin ke sana. Semoga Atom-Atom ketemu nanti. Iya kakak Yuta, tenang saja pasti ketemu. Wah lihat Mio, itu siapa? Itu Pinipin Mio. Iya kakak Yuta, itu Pinipin. Upin Ipin, kamu ngapain di sini? Kami di sini tadi belanja bos Yuta. Kamu mau ngapain bos Yuta? Aku ini nganter Mio, dia mau minuman katanya. Aku mau nyari Atom, kalian berdua lihat tidak? Tidak bos Yuta. Kakak Yuta, aku ke dalam dulu. Iya Mio, cepetan. Asik, aku mau beli minuman. Yihi. Kak, aku mau beli minuman ya. Iya silahkan. Wah, kakaknya baik sekali. Aku pilih minuman mana yang merah ya? Wah, ada di sebelah sini nih yang merah. Aku ambil yang ini saja. Minumannya sudah aku dapat. Aku bayar dulu di kasir. Kak, ini ya kak minumannya. Ini uangnya kak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke kak, aku mau ke kak Yuta dulu. Kak Yuta, aku sudah beli minuman nih. Iya Mio, cepetan Mio. Gimana kak Yuta, Upin Ipin lihat atau apa tidak? Tidak Mio, katanya dia tidak tahu. Ya benar, kami tidak tahu Mio. Kami tidak lihat Atom-Atom sama sekali. Bagaimana kalau kalian berdua ikut kami mencari Atom-Atom? Boleh juga sih bos Yuta. Kalau begitu kami juga akan mencari Atom-Atom bos Yuta. Ya udah, ayo kalian semuanya naik ke mobilku. Kita akan bersama-sama mencari Atom-Atom. Ayo Mio, cepetan Mio. Iya kakak Yuta, tunggu sebentar. Kakak Yuta keburu nih. Ya Mio, aku takut nanti Atom-Atom keburu diambil orang Mio. Soalnya sekarang lagi musim penculikan anak kecil. Ah kakak Yuta ini tenang saja. Kita langsung ke sekolahnya saja kakak Yuta. Ya Mio, aduh, maaf Mio. Aku saking terburu-burunya susah ngerem ini. Ya makanya kakak Yuta hati-hati. Aduh kakak Yuta ketabrak lagi deh. Ya Mio, maaf Mio. Aduh aku tidak sengaja. Kakak Yuta gimana sih kalau nyetir? Kenapa harus ditabrak kayak gitu? Ya Mio, aku buru-buru Mio. Wah, kita sudah sampai nih. Iya bos, itu sudah sampai bos di sekolahnya Upin Ipin bos. Ayo kita tanyakan ke orang-orang di sini. Iya Upin Ipin, tapi di sini tidak ada orang sama sekali. Waduh, mana ya? Mio, kita mau ke dalam saja ya Mio.
Iya kakak Ita, kita ke dalam dulu. Wah lihat, di sana ada Acep sama Ucup. Bagaimana kalau kita tanya pada mereka? Pasti mereka tahu keberadaan Atom-Atom. Ucup, Ucup, Acep, kamu lihat Atom sama Atom tidak? Kami tadi lihat mereka berdua sudah pulang, Yuta. Emang pulang sama siapa? Kami tidak tahu, sepertinya dia naik mobil van warna putih. Ah, astaga, jangan-jangan itu mobil van berhantu. Balik kampung, Upin. Apa benar itu, Upin? Bisa jadi, Bas Yuta. Mobil van berhantu balik kampung itu suka menjemput anak kecil. Aduh, kasian sekali si Atom. Kalau begitu, ayo kita cari mobil van berhantu itu. Kakak Ita, kita mau cari kemana? Aku juga tidak tahu, Mio. Apa kita harus ke polisi Koban atau kita cari sendiri? Bas Yuta, coba kamu cari pakai dronemu dulu. Mungkin dronemu bisa melacak keberadaan lokasi mobil van berhantu itu. Wah, benar sekali kamu, Pinipin. Kalau begitu, ayo kita cek dengan droneku ini. Nanti pasti akan ketemu. Ya benar, Bas Yuta. Kalau begitu, terbangkan saja dulu. Ya. Ini aku sudah terbangkan. Kita mau cari kemana dulu ini, Mio? Kakak Ita coba cari di sekolahnya Kak Sakura. Mungkin Atom-Atom dibawa ke sana oleh mobil van berhantu itu. Wah, bisa jadi, Mio. Di sana adalah sekolah terbesar. Pasti banyak mobil jemput di sana. Iya benar kakak Ita, kita harus melihat sekolah Kak Sakura. Ini Mio, kita sudah sampai. Lihat, di sini sepertinya sepi, tidak ada orang sama sekali Mio. Karena ini sudah jam sekolah pulang. Wah iya kakak Ita, benar. Kita mau kemana lagi nih? Wah coba Bas Yuta, kamu arahkan ke Yumat. Mungkin mereka mampir di sana. Wah iya. Tapi di Yumat pun juga tidak ada nih. Upin Ipin, gimana ini? Wah kalau begitu, coba kamu cari ke villa di bukit sana. Itu adalah tempat sepi yang mungkin mobil van berhantu berhenti di sana, Yuta. Oh iya. Kalau begitu, kita langsung menuju villa yang ada di atas bukit Sakura. Wah, lihat. Itu villanya, kan? Iya, benar, Kakak Ita. Coba masuk ke dalam, Kakak Ita. Tapi, Mio, di sini tidak ada mobil sama sekali. Suasananya tenang. Wah, iya ya. Kalau begitu, kita mau cari kemana ini? Wah, begini saja, Bos Yuta. Kita cari di tempat penginapan tersembunyi di kota Sakura. Wah, ya benar juga, Upin. Penginapannya di daerah pojok sana ya? Iya, Bos Yuta. Teruslah berjalan, nanti akan ada tikungan di sana. Di situ adalah penginapan rahasia. Wah, iya. Kalau begitu, aku arahkan ke sana dulu. Wah, lihat. Sepertinya ada mobil di bawah sana, Upin. Iya, benar. Iya, itu adalah mobil van berhantu balik kampung. Wah, iya. Ternyata ini adalah mobil van berhantu warna putih yang diceritakan oleh Acep sama Ucup. Waduh, lihat, depan rumahnya ada kuburan juga. Wah, iya Kakak Ita. Wah, kita harus hati-hati. Itu sangat menyenangkan sekali Kakak Ita. Kita harus mencari tahu keberadaan Atom-Atom dulu. Iya Mio. Ayo kita cari Atom-Atom dulu. Mungkin mereka ada di dalam sana. Mereka disembunyikan oleh mobil van berhantu itu. Waduh, bahaya ini. Iya benar Kakak Ita. Wah, lihat Kakak Ita. Di situ ada Atom sama Atom. Lihat, mereka berdua sedang menangis. Wah, kasihan sekali mereka berdua. Kalau begitu, ayo kita tolong. Tolong saja mereka. Tunggu dulu, Bos Yuta. Kita lihat dulu suasana di sana. Apakah di sana banyak orang yang jaga atau kelompok mobil van berhantu yang lain? Soalnya kalau kita langsung menyerang, kita bisa diserang balik, Bos Yuta. Wah, iya benar juga. Lihat dulu, kanan-kiri di sini tidak ada orang sama sekali. Cuma ada kuburan. Kalau begitu, ini kesempatan kita untuk menyelamatkan Atom-Atom. Ya benar Bos Yuta, ayo bawa pulang turun-turunnya Bos Yuta. Iya. Ayo, kita sudah siapkan untuk menyerang mobil van berhantu itu. Ya Bos Yuta, kami akan ikut di belakangmu. Iya Kakak Ita, ayo kita langsung menuju ke sana. Kita langsung serang mobil van berhantu itu. Iya benar-benar. Kalau begitu ayo kita langsung menuju ke sana. Semua pegangan ya, aku akan menambah kecepatan penuh ini. Bas Yuta, gimana nanti ini? Kita akan menyerang dengan cara seperti apa? Tenang saja, Upin Ipin. Kita akan menembakinya dengan tembakan laser jet yang baru aku beli, Upin Ipin. Wah, sepertinya laser jetnya bagus itu, bos. Aduh, bos, hati-hati, bos. Jangan nabrak-nabrak, bos. Kami pusing, bos. Ya, Upin Ipin. Aduh, maaf, Upin Ipin. Aduh, Kakak Yuta, gimana sih nyetirnya aku sampai seperti itu? Mio kan jadi pusing ini. Iya, Mio, tenang saja, Mio. Wah, kita sudah sampai ini di tempatnya mobil van berhantu itu. Ayo kita siap-siap menyerang. Kita lewat belakang, Upin. Iya, Bos Yuta, kalau begitu kita lewat belakang saja. Iya, Kakak Yuta, gimana ini? Aku ikut apa tidak, Kakak Yuta? Kamu di belakangku saja, Mio. Kamu jaga-jaga takut ada mobil van berhantu lain.
Iya kakak, kalau begitu ayo kita langsung menyelamatkan Atom dan Itim. Iya iya Mio, Atom-Atom Mio, bukan Atom Itim. Iya kakak, kita maaf kakak kita. Wah, lihat di sini ada pancuran air juga ternyata. Waduh, rumah ini ada asapnya, menyeramkan sekali. Iya benar kakak kita. Ayo kita naik ke atas, kita tidak bisa melewati tembok yang ada di bawah ini. Ya benar-benar. Oh, ini kalau kita lewat kanan, aman tidak ya? Aman Bos Yuta, kita langsung naik saja tanpa bersuara Bos Yuta. Ingat, hati-hati Bos Yuta, jangan lama-lama di sini Bos Yuta. Ayo kita langsung selamatkan Atom-Atom. Wah, Atom-Atom, kamu ada di sini Atom-Atom? Iya Bos Yuta, tolong kami diculik mobil van berhantu. Ya, Atom-Atom, tenang, kami di sini sudah menyelamatkanmu. Kalau kita akan bebas sebentar lagi. Iya Bos Yuta, terima kasih kamu sudah menolongku. Ayo kita keluar, kita selamatkan diri dulu agar mobil van berhantu itu tidak menyerang kita. Iya benar Bos Yuta, mobil van berhantu itu sangat menakutkan sekali. Iya, ayo kita pergi Atom-Atom. Upin, ayo kita sudah berhasil menyelamatkan Atom-Atom. Wah iya benar Bos Yuta, kalau begitu ayo kita pulang. Kita jangan lama-lama di sini, berbahaya. Iya, ayo Mio, cepetan Mio. Iya Kakak Ita, kenapa Kakak Ita tidak serang saja mobil van berhantu itu? Biar dia tidak mengganggu kita lagi. Wah, benar juga idemu Mio. Kalau begitu, aku akan mengganti senjataku untuk menembaki mobil van berhantu itu. Gimana Pin, setuju kan? Ya benar Bos, benar Bos Ita, kalau begitu ayo kita tembak saja. Baiklah, aku akan tembak semua mobil van yang ada di kota Sakura agar mereka tidak menculik anak kecil lagi. Rasakan ini mobil van, tembakan roket saktiku. Melihat mobil van-nya sudah mulai terbakar sepertinya. Iya Bos, benar Bos. Wah, senjatamu hebat sekali Bos. Iya, ayo kalau begitu kita pulang saja dari sini. Kita sudah berhasil mengalahkan mobil van berhantu itu. Ye, kita sudah berhasil. Ye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you teman-teman. Tunggu episode selanjutnya teman-teman. Bye-bye.